Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kembali sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu yang telah menetapkan rahmat dan karunia dari Allah pada siang hari ini. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Kemudian selalu berinsa, mari sama-sama kita kirimkan buat jemaah kita yang bisa mengusulullah wassalam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, khususnya peserta pesantren Ramadan tahun 1442 Hijriah, sudah 3 hari kita melaksanakan kegiatan ya, mulai dari Kamis, Jumat dan Sabtu hari ini. Ibu yakin dan percaya kalian mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya, arahan yang diberikan oleh guru-guru kalian atau dari panitia-panitia dari Rohis. Nah, kegiatan pesantren ini mudah-mudahan walaupun hanya 3 hari, mudah-mudahan menjadi ladang ibadah bagi kita semuanya dan bisa membuka hati kalian untuk lebih baik untuk masa yang akan datang. Anak-anak ibu semuanya, pesantren ini dari awal ibu lihat banyak pesertanya tidak banyak yang masuk dalam grupnya karena kita pesanannya lewat tim ya. Dan ibu sudah koordinasi dengan semua guru mata pelajaran. Bagi anak yang tidak mengikuti 3 pesantren selama 3 hari ini, maka nilai praktek kalian akan dikurangi ya. Nah, karena ibu bilang kegiatan pesantren ini adalah dimasukkan ke dalam nilai praktek karena ini salah satu realisasi kalian dalam kegiatan keagamaan kalian dalam pendidikan agama Islam. Kemudian anak ibunya, Rohis dengan OSIS juga sudah bekerja sama timnya menggerakkan kegiatan BASOS yang insya Allah akan bergerak mulai dari hari Senin nantinya. Dan seluruh siswa kelas 10 dan 11 terutama yang beragama Islam wajib mengikuti arahan yang telah diberikan oleh OSIS dan Rohis nantinya. Apa yang harus kalian bawa, apa yang harus kalian lakukan. Dan bagi yang naik yang tidak mampu tidak akan kami paksakan, tetapi kalian mendaftar ke panitia dengan menyebutkan nama dan kelas kalian. Mudah-mudahan indahnya berbagi di Ramadan ini menjauhkan segala mara bahaya, menjauhkan semua wabah yang ada sekarang ini. Baik anak-anak ibu semuanya, siswa-siswi SMA 8, calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pemimpin dunia ya, dan calon-calon penghuni surga semuanya. Nanti kegiatan ini akan ditutup dengan ucapan hamdalah dan nanti kegiatan mudah-mudahan lebih abdolnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita ditutup doa nantinya oleh guru kalian juga. Baik anak ibu semuanya ya. Dan tapi terakhir ibu sampaikan, kepala sekolah menyampaikan titip salam kepada kalian karena beliau berhalangan masih dalam bertugas di luar kota dan ibu mewakilinya dan beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak ibu semuanya, mulai hari Senin besok kita belajar aktif seperti biasa tapi lewat tim atau daring ya. Untuk informasi selanjutnya akan disampaikan lewat wali kelas kalian nanti semuanya. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan pesantren Ramadan tahun 2021 atau tepatnya 1442 Hijriah dengan resmi ibu nyatakan ditutup ya. Nah, baik anak ibu semuanya, nanti akan ditutup oleh guru agama kalian juga, oleh guru kalian dengan doa. Dan dari ibu mewakili pimpinan kita atau kepala sekolah dan mewakili guru-guru semuanya, apabila ada kesalahan atau kelakuan ibu mohon maaf. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki langsung. Apa di bulan suci Ramadan ini, bila yang berikut ini
Sampai jumpa di video selanjutnya.